ada tokoh, ada sebagian ormas menelepon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat. Azan diganti dengan running text dalam waktu misa. Paus yang mulia yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kitab suci toleransi itu. Enggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu enggak boleh. Nah, karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas, itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus. Misalnya berjalan, ditayangkan dengan televisi. Kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit. Kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu menurut saya. Jadi kita tidak perlu berlebihan. Yang saya tidak inginkan itu Pak, ke depan gangguan, bukan gangguan, kondisi global dunia ini dari sisi ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keamanan Ukraina dan Rusia masih belum selesai. Timur Tengah masih belum selesai. Saya punya harapan Indonesia ke depan itu kokoh pemerintahannya di dalam negeri. Karena itu stabilitas harus dijaga, maka jangan kasih umpan, jangan kasih ruang. Orang lain memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu stabilitas. Pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya kecil. Kecil buat orang yang cara berpikirnya menengah ke atas, tapi mungkin untuk orang grassroots itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya berharap, mari kokohkan nilai Pancasila. Dirjen tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat. Dilihat dulu ada unsur sara atau tidak, ada unsur yang kira-kira mengganggu stabilitas apa tidak, dan seterusnya. Supaya konsen kita mengokohkan nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa, itu secara sama haknya antara agama-agama yang ada itu bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang merasa terganggu.